siapa namanya? Masya Allah. Amir Daus. Yeay. Dari Jakarta. Bandung. Satu kata untuk Nimo Haiklen apa? Keren. Masya Allah, kok mau bedok? Tonasinya berapa? Baik, Nurul Babe, alhamdulillah Babe berada di depan Haiklen yang ada di Kecamatan Pangalengan, Jawa Barat, Indonesia. Dan ini suasananya sangat betul-betul menyenangkan. Suasananya bagus, alamnya bagus, ditunjang juga angin sepoi-sepoi khas Pangalengan dengan suhu yang sangat dibutuhkan oleh kesehatan kita. Matahari juga bersinar terang dan kita jalan-jalan di sekitar taman ini. Ikuti YouTube Babe. Terima kasih, selamat mengikuti. Tiket masuknya? Iya. Berapa ini masuknya? Rp40.000. Fasilitas yang ada di sini apa aja, Neng? Masya Allah, kita tidak bayar lagi kalau masuk ke sini. Kecuali yang di bandara itu yang. Oh, kita mau masuk ke sini, kita bayar lagi kena cas lagi ya. Kalau yang lainnya enggak. Iya. Ini bayar berapa di sini? Kalau ininya aja Rp15.000, hari-hari yang di bandara ini udah gratis. Oh, gratis. Jadi kita hanya untuk foto-foto di sini, ngambil gambar di sini itu Rp15.000 ya. Iya. Fasilitas yang satu ini, kedua apa lagi? Antar jemputnya, area bin bag jaringnya. Berapa kilo ini ada di sini ke sini antar jemputnya itu? Untuk area bin bagnya ada di bawah, untuk ke atasnya kurang lebih 3 menit. Itu angkutannya mobil terbuka atau? Mobil terbuka. Ya kita lihat aja di lapangan ya. Siapa namanya? Sipa. Sipa, terima kasih Sipa informasinya. Dan ini hanya dipakai begitu saja atau gimana ini? Iya, coba tolong biar masyarakat. Nah, kebetulan pada siang hari ini Babe bersama ibu-ibu pengajian dari Al-Firdaus dan juga Babe cara pengikatan tiket masuknya ini dipasangkan di tangan. Nah, setelah ini nanti kita perlihatkan di pintu masuk. Iya, ada di Oke. Terima kasih. Hatur nuhun. Iya. Ah, ibu Babe. Kalau misalnya siapa namanya, Neng? Masya Allah, Zahra. Asli Pangalengan? Dari mana? Dari Tasikmalaya. Dari Tasikmalaya. Alhamdulillah ini satu lemur sama Babe dari Tasikmalaya. Udah lama kerja di sini ya? Udah. Izin Zahra ya, Babe lihat-lihat dulu. Buat oleh-oleh, sadakin ke Tasik, sarang kaca habis. Oke, hatur nuhun. Bolu susu khusus Pangalengan. Nah, lantaran Babe belum keliling di taman ini, sementara untuk belanja nanti kita kesini lagi, kita lihat ada apa di taman Hidden ini. Siapa namanya? Prisca. Masya Allah, terima kasih Prisca. Iya, silakan. Jadi kita kesini ya? Betul. Oke. Ya, Nurul Babe, inilah salah satu angkutan yang ada di Taman Hidden. Ini akan mengantarkan kita ke tempat wisata yang ada di sekitar taman. Masuk
Nemo Highland dan kita akan sampai ke puncak. Tadi kita diantar sama kendaraan sampai di sini kurang lebih 500 meter. Untuk itu ada apa di puncaknya? Kita lihat. Firdaus, kita sekarang di mana? Kita rombongan dari mana? Al Firdaus. Alhamdulillah, Babe persis ada di puncak Nemo Highland dan pemandangan dari sini sungguh indah, udara sepoi-sepoi, juga ditambah suasana yang sangat menyenangkan sehingga ini bisa dikunjungi oleh siapapun dan yang sudah datang ke sini pun bisa kembali lagi ke sini karena banyak perubahan di sana sininya. Selamat berekreasi.
selain memanjakan mata, di puncak juga ada salah satu stand yang menyediakan minuman khas Pangalengan. Khasnya apa? Bagaimana rasanya? Coba kita lihat di dalam. Oke, ikut Babe. Assalamualaikum. Dilihat siang, Kang. Wah, ini kayaknya aku sudah semua ya. Mudah-mudahan bisa dikumpul sini. Minuman apa yang tersaji di sini? Ada pisang juga ini. Namanya siapa? Namanya siapa? Ahrul. Ahrul, masya Allah namanya Ahrul hebat juga. Jadi minumannya apa saja yang khas di sini? Yang khas di sini ada arti santi ini. Arti santi, terus? Ini sama semua ya, ada coklat, ada yang lain-lain, masya Allah. Ini khusus nongkrong anak-anak muda yang di sini ya. Masya Allah, ini cemilan Sky View. Kamelian Sky View. Kamelian Sky View memang ada di puncak Taman Mino ya. Oke. Izin kan, nanti kita minum di sini, kita lihat-lihat dulu ke belakang ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Akang udah lama. Masya Allah. Di mana Akang? Dari Bandung ke Jakarta? Dari Bekasi. Bekasi. Siapa namanya? Asep. Oh, Bekasi tapi namanya Asep. Kemarin berarti kumpul di Cianjur sama di Garut ya. Asep sedunia. Masya Allah. Terima kasih dari Bekasi. Ini Akang siapa namanya? Taufik. Taufik ini? Lagi ini? Wais. Wais. Ah, dulu Pak Ben. Ternyata dulu Babe ada juga yang dari Bekasi, kebetulan namanya Asep, kemarin habis berkumpul di Sukabumi di Cianjur ya. Asep sedunia habis berkumpul. Kebetulan sekarang bisa tak? Sekretaris. Masya Allah luar biasa sekretaris Asep sedunia ya. Kalau bincang, berapa orang dari Bekasi kesini? Banyak. Masya Allah, ternyata Asep ini belum bawa yang lain-lain, masih single, bisa nantilah kalau ini sekalian promo boleh nggak? Masya Allah, ini kan Asep ganteng. Terima kasih, udah pesen minumannya itu kan? Udah pesen minumannya ini? Nanti ya, nanti dibikinkan ya. Terima kasih, Babe lihat dulu ke bawah ya. Oke, nuhun. Selamat menikmati Pangalengan. Oh, kita lihat bagaimana di bawah. Dulur Babe, tadi diinformasikan bahwa pemandangan dari atas melihat ke bawah sangat indah. Terlihat gunung-gunung kelihatan hijau, juga hamparan kebun teh sejauh mata memandang. Sebelah kiri Babe juga ada situ Cilenca yang kelihatan airnya. Dan inilah tempat permainan anak-anak. Yang paling penting ini adalah semacam vila-vila yang disewakan untuk pengunjung. Jadi kepada Dul Babe yang ada di kota, kepenatan sehari-hari bisa terobati kalau datang ke area ini. Masih banyak lagi yang belum Babe lihat, akan Babe lihat dan Babe tegur sapa dengan para pengunjung yang datang ke arena Nemo Highland. Untuk itu mari kita lihat. Dulur Babe, kita bincang-bincang dengan beberapa pengunjung yang datang ke Losari ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu dari mana? Dari Jakarta. Dari Jakarta, masya Allah. Ibu siapa?
Ibu Ida. Ibu Ida dari Jakarta. Kalau Ibu dari Jakarta juga? Sama. Nah, saya dari tetanggaan. Jadi Ibu refreshing ke Pangalengan ini ya. Betul. Di sini memang udaranya sejuk, alamnya juga indah, sehingga memanjakan mata kita dan betul-betul kepenatan hari-hari kita bisa terobati ya Bu ya. Amin. Terima kasih. Selamat menikmati hidangannya yang sebentar lagi akan datang. Oke. Okay. Hatur nuhun Ibu. Terima kasih, Mangga. Bu aja mau kemana? Ayo, Bu aja. Mau kemana? Bandung, Bandung. Mau ke Bandung? Bandung. Kan kita masih main di Pangalengan Bu aja. Ayo, Pak. Mau pulang sendiri atau mau main dulu? Bareng nanti. Mau sayur hasil panen. Mau panen dulu. Panen dulu, ayo Pak, ayo. Iya, mari, mari. Ayo Bu Ma, masuk. Dari Jakarta. Dari mana? Dari Bubur. Bubur. Kesini naik apa? Naik bis. Bis. Kenapa nggak naik pesawat? Pesawat terbang. Takut aku jatuh. Takut jatuh. Karena naik pesawat. Oke. Okay. Berapa orang Bu kesini? Pesawat 30. 30. Iya. Masa 30 berapa orang? Ya itu banyak. 30 hiji. Bang, nama YouTube-nya apa, Bang? Kepala gengnya mana? Kepala gengnya. Langsung kepala gengnya. YouTube-nya apa? Satu lagi, satu lagi. Langsung Gapura Bagja ya? Langsung Gapura Bagja. Gapura Bagja. Eh, Bu Dewi, masuk dulu Pak, ada teman satu. Ini untuk kepala-kepala sukunya nih. Iya nih. Pesan-pesannya untuk rekan-rekan yang belum datang ke Pangalengan, ke Nemo Highland, pesan-pesannya apa nih? Ayo, ayo. Silakan, ayo. Teman-teman yang belum datang, buat yang belum pernah ke Nemo Highland, harus datang kemari. Nggak akan kecewa. Keren. Banyak spot fotonya. Ada cireng. Ada cireng. Ada lemon tea. Satu kata untuk Nemo Highland apa? Keren! Halo, Assalamualaikum, Akang-Akang, sip! Sip! Hey, hey. Salam! Akang siapa namanya? Rian. Masa lu koma bedok? Yang Pak, kalau di gunung kita kan banyak yang harus dipotong ya? Iya, ya. Kang, Akang petugas di sini? Iya, Pak. Bidang apa? Aman atau bidang apa? Ini jaga paing bok, Kang. Oh, bisa lihat ke sana? Yuk, kita lihat dulu. Yuk. Yuk. Kemana ini? Oh, ini ada. Yuk. Tangan dulu, yang dari depan, yang kurang. Iya. Kang, kalau bisa berobat dengan dulu lah. Ini kalau boleh Babe tanya, bentangan berapa meter dari sini ke sana? Nah, kalau untuk jaraknya 300, Pak. 300 meter dari sini ke sana. Ya. Ketinggian ke dasar tanah berapa? Nah, 90. 90. 90. Masalah bobot maksimalnya 200, minimalnya kecepatannya berapa? Itu tergantung berat. Kalau makin berat, makin cepat. Kalau kayak babe kecil begini, nah, makin lama. Standar ya. Oke. Terus satu lagi, ini kalau satu sering berapa kekuatan berapa kita berapa orang? Maksimal itu 3 ton. 3 ton. Kalau babe misalnya 70 kilo atau masih bisa beberapa ya? Dalam sehari berapa orang yang bisa? Kalau hari libur nih, hari libur. Tergantung sih, tergantung gimana. Oh, orang yang berangkatnya. Kalau luar biasa. Coba Kang tali ininya gimana cara pemasangannya? Keamanannya. Cing kumaha Kang? Coba nih misalnya babe mau naik. Nah, itu harus pakai alat harness dulu. Harness dulu di bawah. Coba Kang, ini kan ini buat pengunjung yang lain, ambil kuat Kang. Nah, buat pengunjung yang lain supaya tahu pengamanan, terus keselamatan, safety-nya ya. Ya karena ini SOP-nya harus dipakai juga ya, jangan sampai nanti pas di tengah-tengah orang ada hal-hal yang kita tidak jauhkan dari itu. Betul. Tapi mudah-mudahan hal-hal itu karena kita SOP-nya sudah dipakai juga akan terhindar gitu, paling tidak ngeminimasikan lah. Nah, oke. Jadi gimana caranya? Waduh, topi babe dilahan dulu nih, oi. Ah, Kang pun Kang pegang dulu ya. Coba bagaimana ini? Nanti kita ujung di sana ya. Ujung. Iya. Masya Allah. Udah turun di sana gitu aja. Udah. Oke. Ini jalan kaki ke. Nah, dulu babe kita coba pakai istilahnya bubur pengaman. Pertama kaki dimasukkan dulu kaki kanan. Setelah itu kaki kiri dimasukkan dulu. Nah, atas dulu. Di atas dulu. Nah, terus masuk ini di sini. Nah, ada lagi kuncinya? Ini sekarang kencengin, Pak. Kencengin. Ini dikencengin juga. Oh, masya Allah. Harus
harus benar-benar kencang. Harus benar-benar kencang ini ya. Nah, masya Allah. Masya Allah. Nah, ini salah satu pengamanan untuk kepala. Untuk kepala ini juga dikancing ke sini. Ya, nah. Ready masuk aja, Pak. Ya. Oh. Kalau sudah begini kita siap meluncurnya ya. Dengan tali pengaman. Iya, dengan karamantelnya. Oh, ini namanya apa istilahnya? Ini karamantel, karabiner sama pulai ya, Pak. Pulai. Ya. Ini kekuatan juga untuk 1 ton berat bayaman orang Indonesia. 3 ton. 3 ton ini ya, 3 ton ya. Dan ini selalu diperiksa, dilihat ke ya apa keakuratannya supaya akurasinya betul-betul aman ya. Ya. Kalau gitu udah begini gimana? Nah, ini kan masuk dulu. Anu iya Kang, nah, cobain iya Kang, yang ini Kang. Ini satu. Oh, dua. Ini dua. Oh, masyaallah. Babe kira ini satu ini ya, satu. Ini dua. Oh. Dua. Safety-nya satu, Bang. Satu ke sini. Juga kita menghadap ke sana ya? Betul. Iya, betul. Ini kuncinya betul-betul Pak. Ini betul-betul otomatis ini. Dengan sedikitnya kunci. Iya. Kalau gini ini pegang ke sini. Ini juga pegang ke sini. Iya, dimasukin aja. Oh, dimasukin gini aja. Iya, jadi lebih aman ya. Iya, lebih aman. Oh, jadi udah ini kita pegang sini. Ini kita gitu. Hah, interval waktu dari sini sampai finish berapa? 30 detik kan ada. 30 detik. Masa itu kecepatannya berarti memang benar-benar cepat ya. 10 detik. Masya Allah. Model Babe 70 kilo kecepatan sedang ya, termasuk sedang. Hmm. Tapi Kang, kalau naik ini nggak diperiksa misalnya denyut nadi atau tekanan darah? Itu ada regulasinya Pak di sebelah sana. Ketentuannya ada di sana. Ya, ada ketentuan di sana. Di situ ada tertera perhatian yang punya patah tulang nggak bisa. Ada ketentuan. Ya, ada regulasi. Jadi tidak semua pengunjung datang ke sini bisa naik ini. Iya. Jadi harus benar-benar. Sehat lah gitu istilahnya. Nah dulu Babe, selain kita boleh nyoba enggak? Oh boleh, paling dikasih ini dulu. Di sana Pak ada orang, nanti ada jaga operatornya juga. Operator kan? Dulu. Oh, wah. Diatur dulu ya, bentar. Oke. Wahana lain yang bisa kita nikmati bukan hanya anak-anak tapi juga orang tua bisa menikmati naik wahana ini. Kita masuk dari pintu ini dan nanti ada petugas yang memberi petunjuk dan teknis. Tenang saja karena di sini akan merasa nyaman ketika kita sudah di atas. Mari kita masuk ke dalam. Inilah salah satu petugas yang bertugas di arena wahana apa ini namanya Kang? Biang Lala. Evaluasi tertinggi Indonesia. Ini tertinggi di Indonesia. Ketinggian dari permukaan tanah berapa meter sampai ke atas kita ada di puncaknya? 1400 mdpl. 1600 mdpl. Masyaallah. Iya. Ya. Terus ini wahananya ada berapa ini? 28 kabin. 28 kabin. Tonasinya berapa? Kurang lebih berapa bobot tahan? Bobotnya di 350. Ya. Satu ini berapa orang ini? Orang. Bisa 4 orang maksimal dengan berat badan normal. Ya. Oke, kalau begitu coba teknis pelaksanaannya gimana? Teknis naiknya supaya ibu bisa ini. Warna biru ya. Warna biru. Oke. Ya. Siap-siap ibu ya warna biru ya.
selamat menikmati wahana yang ada di Nemo Highland ini. Terima kasih Kang. Mudah-mudahan ibu-ibu sangat-sangat puas dengan wahana ini. Terima kasih.